Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso dan jajarannya menemui Menhan RI Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Menhan Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis 7 September 2023. Dalam pertemuan itu, Kiai Haji Kriswanto menyampaikan rencana DPP LDI yang akan mengadakan rapat kerja nasional atau Rakernas pada 7 hingga 9 November mendatang. Jadi bukan hanya kami dimintai pendapat tentang, bukan hanya kami diberi masukan, tapi kita juga dimintai pendapat tentang bagaimana mengelola bangsa ini untuk ke depan jadi lebih baik. Dan menurut saya itu sangat luar biasa, dan kami sangat berterima kasih sekali. Kami mendapatkan materi yang luar biasa, banyak sekali yang membuka mata kita untuk bisa berbuat dengan kemampuan kami, civil society, untuk berbuat untuk jauh lebih baik ke depan. Maka kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri Pertahanan yang telah menerima kami, dan insya Allah itu akan menjadi bagian dari rekomendasi kami nanti di Rakernas. Tadi sudah saya sampaikan, dan beliau rupanya sangat berkomitmen, dan itu seiring rupanya. Jadi apa keinginan yang menjadi keinginan kita untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik, itu sama dengan visi-misi beliau. Dalam pertemuan itu, Prabowo Subianto berbicara banyak soal penerapan ekonomi Pancasila untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Menurutnya, ekonomi Pancasila merupakan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, egaliter, dan kerakyatan, serta berkeadilan sosial. Menhan Prabowo Subianto meminta LDI mendukung dan berperan aktif dalam perjuangan tersebut. Ia mengapresiasi komitmen LDI dalam menuntaskan masalah kebangsaan yang selalu muncul dan terus berlanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih.